Salah satu penyebab ini bunga jambu air itu rontok yaitu terlalu banyak bunga, teman-teman. Apalagi ya, ada 5 ya. 5 penyebab apa itu bunga ini bisa rontok. Apa saja penyebabnya? Saya akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden ya, pastinya ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bunga jambu air, teman-teman. Ada beberapa penyebab ya jambu air itu rontok, bunganya itu rontok, maaf. Kurang lebih ada 5, teman-teman. Apa saja ya penyebab-penyebab tersebut dan bagaimana caranya agar tidak rontok, kita akan membahas itu. Sebelum itu, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Oke, dan komen yang kurang jelas, komen bisa teman-teman. Langsung saja ya, kita membahas 5 penyebab jambu apa bunga jambu air kita rontok. Langsung saja. Oke teman-teman, di depan saya ini ada pohon jambu air sedang berbunga. Ini bisa dilihat ya. Ini jenis dalhari. Kita akan membahas apa sih penyebab bunganya itu rontok. Oke, ada 5 hal teman-teman penyebabnya. Yang pertama-tama itu biasanya karena hama, teman-teman ya. Karena hama. Jadi biasanya ada ulat atau gimana gitu. Bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya cukup kita semprot dengan insektisida. Kalau sudah putiknya sudah jalan, nah, nanti selanjutnya adalah pembungkusan. Lakukan pembungkusan kayak gini ya, pakai plastik kayak gini untuk menghindari dari hama, teman-teman. Untuk yang kedua ya, penyebab jambu air kita rontok itu karena kekurangan air, teman-teman ya. Sehingga kalau kalian ya, saya perlihatkan jambu air saya ini. Nih. Allahu Akbar. Nih. Jambu air saya ini. Ini yang berbunga tadi, ini berbunga ya teman-teman, ini bisa dilihat. Itu jangan sampai kekurangan air teman-teman. Karena apa? Air itu menutrisi pohon kita agar bunganya tidak rontok teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai kekeringan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke penyebab selanjutnya. Kesalahan selanjutnya yaitu ya teman-teman ya, yang nomor 3 itu salah memberi pupuk teman-teman ya. Kalau sedang berbunga kayak gini, ini bisa lihat ya berbunga, itu kalian jangan sampai memberi pupuk yang mengandung N atau nitrogen yang tinggi. Karena apa? Nitrogen itu untuk pertumbuhan teman-teman. Jadi kalau kalian kasih nitrogen tinggi, otomatis bunga jambu air kita rontok, lalu muncul tunas baru. Jadi ingat-ingat ya. Lalu pupuknya apa mas? Oke, kita akan membahasnya. Kesalahan selanjutnya yaitu terlalu banyak bunga jambu air teman-teman. Ternyata ya, kalau terlalu banyak jambu air itu pohon ya, pohonnya itu mendeteksi bahwa terlalu berat membawa bunga yang banyak sehingga otomatis merontokkan bunganya sendiri gitu teman-teman. Jadi pastikan ya, satu dompol kayak gini maksimal 6 teman-teman, itu maksimal loh teman-teman, maksimal 6. Dan satu tangkai kayak gini ya, ini kalau satu gini pasti jadi buah teman-teman ya. Oke, pastikan jangan terlalu banyak. Oke, itu nomor 4 teman-teman. Selanjutnya yaitu kekurangan kalium teman-teman. Jadi kita kalau sedang berbunga ya, kita pakai ini teman-teman. Maaf, bentar. Nih bisa dilihat. Kalium.
45%. Ini gunanya adalah menutrisi buah sehingga bunga kita tidak mudah rontok. Kalau kekurangan kalium itu bunganya rontok, teman-teman. Jadi kita harus kasih pupuk yang mengandung kalium. Ingat, jangan nitrogen yang tinggi. Nih, nitrogennya cuma 13%, teman-teman, dan kaliumnya lebih besar, yaitu 45%. Cara makainya gimana, Mas? Oke. Siapkan ini. Siapkan air ini 2 liter. Lalu untuk batang segini ya, teman-teman, lihat batangnya sebesar ini, itu saya kasihkan 1 sendok. Saya kasih 1 sendok. Bentar. Bisa lihat ya, 1 sendok. Lalu jangan lupa kita aduk sampai merata, sampai tadi ya, butiran-butiran tadi itu cair semua, teman-teman. Ini dilakukan ya, 1 minggu sekali bagus, 2 minggu sekali juga tidak apa-apa, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Bentar, ini agak lama, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah saya aduk. Kalau sudah, kita siramkan ya. Enggak apa-apa. Nah, gini. Kita siramkan semuanya, teman-teman, kayak gini. Oke. Untuk selanjutnya ya, penyebab jambu air, bunga jambu air rontok itu ada di hujan, teman-teman. Kalau hujan, kenapa kok selalu rontok, Mas? Karena hujan itu sifatnya asam dan biasanya tinggi nitrogen, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pupuk nitrogen itu buah pertumbuhan, sehingga bunga akan jadi rontok. Lalu bagaimana, Mas, kalau kena hujan? Oke, kalau kena hujan itu kalian kasih kapur dulu, teman-teman ya, kapur pertanian. Lalu jangan lupa kasih ini tadi, teman-teman ya, jangan lupa kasih ini tadi, apa itu, KNO3 namanya. Ini kalian kasih KNO3. Oke, terima kasih ya sudah menonton, semoga saja ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.